Wah. Wah, TikTok style ya goyangnya. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover. Pada kesempatan kali ini, Ujang akan kembali untuk mereact lagi duet antara Farel Prayoga featuring Fire Amanda ya. Wow, namanya keren banget nih, Fire. Bersama Aneka Safari Record, di mana mereka ini membawakan lagu Oplosan ya. Lagu Oplosan ini adalah karya dari Nurbayan, dan lagu ini adalah lagu bergenre koplo yang sangat populer sekali pada masanya kala itu ya, dan sekarang dibawakan kembali oleh Farel Prayoga dan Fire Amanda, dan ini merupakan varian baru ya, seperti itu. Varian baru, kemasan baru dengan penyanyi-penyanyi yang muda yang berbakat seperti mereka ini. Oke, sebelum Ujang play videonya, seperti biasa silakan kalian subscribe apabila kalian suka dengan channel ini agar tidak ketinggalan video reaksi menarik lainnya dari Ujang Halu ya. Ini dia Farel Prayoga featuring Fire Amanda Oplosan. Wow, tumen-tumenan ini lawan duetnya Farel ini, masih muda juga ya ceweknya. Iya, mainkan kendangnya. Aduh, bocil-bocil ini ya. Aduh, pakai sex shopon kayak gini, kayak kesan-kesannya kayak ini ya. Berkelas banget gitu kalau pakai instrumen musik saksofon kayak gini ya, semacam trompet kayak gitu. Wow, sumpah ini Safari, Aneka Safari Record ini ya, instrumen musiknya tuh gila, ini keren banget, enak musiknya ini. Untuk koplo-koplo tuh enak banget musiknya, instrumennya itu. Wow, oke, ini mulai awal-awal ngerok gini ya. Asik banget suara Farel nih. Lawan duetnya Fire Amanda juga ini oke banget suaranya ini. Stylenya oke juga ya. Si Farel. Enak jadi Farel ini, duetnya sama ciwi-ciwi cantik terus. Aneka Safari Record. Wow, keluar cengkoknya. Ini suka lihat Farel ini, dia stylenya tuh selalu santai ya. Di saat recording kayak gini tuh santai itu, maksudnya bikin klip videonya tuh santai sekali stylenya itu. Tapi dia di sini lebih menonjolkan vokalnya ya daripada style gitu kan. Tuh kan asik sekali liatnya tuh. Aduh, enak tuh goyangnya itu. Tuh si Farel nih. Wow, nampol juga Fire Amanda nih vokalnya. Aduh,
Wow, itu cengkoknya. Wah. Ketemu dia lawan duet yang sepadan ya di sini. Ini juga asik sekali Fire Amanda ini permainan panggungnya ini. Losan. Oh, losan. Oh, losan. Oh, losan. Ini kalau kayak gini nih lama-lama Farel ini bisa jadi ini ya, bisa jadi raja king of ini ya, king of koplo. Lama-lama bisa jadi king of koplo ya. Wow, gitarnya keren banget. Efek ripping jari ini. Ini bikin heran nih Banyuwangi ini nggak ini ya, nggak kehabisan penyanyi-penyanyi bagus loh. Ini banyak sekali Ujang yang baru melihat ini ya, Fire Amanda juga Ujang baru lihat baru kali ini Ujang react ya Fire Amanda ini. Asik. Itu goyangnya si Pak Arel lihat. Wala. Pemain drumnya juga keenakan goyang-goyang itu. Wow, itu dia barusan cengkoknya. Enak banget. Pulang. Aish, asik banget Fire Amanda nih. Wah, TikTok style ya goyangnya. Oke, ini sebentar guys ya, ini Ujang nih lama-lama ini dengerin cengkoknya Farel ini unik sekali ya, apa ya namanya ya, biasanya kan kalau cengkok dangdut itu kan familiar banget ya, biasanya rata-rata cengkok tuh ya, cengkok dangdut itu punya khas gitu, tapi kalau Farel Prayoga ini kalau setelah Ujang selidiki suara cengkoknya nih, seperti cengkoknya tuh kayak cengkok-cengkok ini ya, cengkok-cengkok Banyuwangi gitu, bukan cengkok khas Banyuwangi maksudnya. Nggak ke cengkok dangdut gitu loh. Pokoknya kalau Ujang sih mikirnya gitu, unik gitu cengkoknya dia itu ya. Rasanya tuh unik sekali didengar itu gitu. Beda dari yang lain. Walah. Aduh. Kalau ada Alparo ini asik nih, tambah rame ini. Walah, tukang kendang, iya tukang kendang lagi. Tukang drummernya itu heboh banget, heboh sendiri dia. Wow, keren. Are Prayoga featuring Fire Amanda. Wow, ini baru nih sepadan nih ya lawan duetnya Farel ini. Baru nemu yang sepadan kayak Fire Amanda ini. Itu gayanya itu funky sekali nih Fire Amanda ini. Oke pemirsa, terima kasih kalian sudah menyempatkan menontonnya. Bila kalian punya tambahan atau pendapat lain silahkan di komen juga, di like, di share, dan di subscribe juga bila kalian suka dengan channel ini.
Sampai ketemu lagi di next episode. Terima kasih sudah menyempatkan menonton Ujang Ucapkan Sekali lagi ya. Bye-bye.